Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Sandra Kui dalam program Budaya Anak Negeri. Pemirsa, memang program Budaya Anak Negeri ini bertujuan untuk mengangkat budaya anak bangsa, salah satunya suku asli yang mendiami bumi Aminhas, suku Marin. Dan for your information pemirsa, suku Marin sendiri memang terdiri dari beberapa subsuku. Salah satunya adalah suku Marin Marori atau Marori Mengge. Dan saat ini saya sedang berada tepatnya di bumi perkemahan Wasur, dan di belakang saya sebentar lagi akan segera dilaksanakan sebuah ritual adat dari Marori Mengge. Dan saya akan meliput ritual adat tersebut, kita akan mencari tahu apa nama ritual adatnya, seperti apa proses ritual adatnya, dan apa tujuan dilaksanakannya ritual adat tersebut. So pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam Budaya Anak Negeri. Come on! Ya, pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan kakak. Siapa nih kakak? Veronica Diken ya. Bapak? Lukas Diken. Bapak Lukas Diken. Bapak bisa jelaskan kan, ini goresan, berarti ini goresan yang melambangkan ya, ini, Margan Diken ya? Iya, iya. Dia punya pola itu seperti apa Bapak? Ini macam kaki. Seperti kaki? Dalam. Ini. Seperti kaki burung dik? Burung dik. Oh iya. Terus ini macam leher. Macam leher? Kuda yang titik-titik ini itu macam saya. Karena kuda matanya semua, tapi hampir singkat saja. Berarti garis yang... Ini saya, itu merendahkan. Oh iya, berarti pemirsa bisa dilihat motif yang ada di bawah matanya adik Veronica ini melambangkan kaki burung dik ya, yang menjadi totem dari Margan Diken. Iya. Kemudian juga titik-titik yang ada di sekitar kedua matanya adik Veronica ini melambangkan sayap dan juga garisnya ini ya. Iya. Nah, jadi dia punya pola itu seperti burung dik ya, iya, sesuai dengan Margan Diken. Terima kasih Bapak. Panjang ini badannya. Dia punya badan, nah. Badan, sayap, ya, kemudian kaki burung dik ya. Nah, lalu Bapak mungkin bisa dijelaskan kalau dia punya hiasan anggin untuk kedua tangan itu ada anggin khusus untuk marga Diken? Apakah setiap marga itu beda-beda dia punya anggin? Ada wati. Tapi ini karena watinya tidak ada, ada di orang dari Pati Musi.
bisa pakai ini mampunya. Iya. Tidak ada perbedaan. Berarti sama semua angin yang menggunakan. Cuma kita daunnya panjang. Daun ini ya. Daun angin. Dik maite. Dik bawah itu. Mama ada bilang ini apa? Dia ada bilang itu ini gambar Margandiken punya mama ya. Motifnya seperti burung dik ya. Oh iya. Dik mai. Dia kasih jelas. Iya, betul. Terima kasih Bapak ya. Badannya sudah pasang Berarti kakak ini termasuk beruntung ini. Bagaimana kakak perasaannya dihias menggunakan adat goresan Margandiken ini? Sangat bangga sekali. Sangat bangga ya kakak. Sangat bangga bisa mewakili teman-teman dari keluarga Diken ya. Kami acara adat seperti ini. Bangga sekali ya kakak. Kan dia pasang sayap nih, saya yang belum bikin nih. Oh iya. Pas ya Pak ya? Pas. Ini. Pas. Ayo. Kamu jangan berkuasa sih, Bu. Mana kamu pindah? Ya pemirsa Sobat Meroket Televisi, masih bersama saya Sandra Kui dalam program Budaya Anak Negeri. Dan pemirsa, saat ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Saya mendapatkan waktu untuk bisa berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Wilhelmus ya. Wilhelmus, Bapak ketua selaku Ketua Adat dari Marori Menge. Marori Menge. Dan juga saya berkesempatan untuk berbincang-bincang juga dengan salah satu tokoh adat ya dari keluarga Menge khususnya, dan juga dengan Bapak Yarman selaku kepala kantor Balai Taman Nasional Wasur. Oke, pemirsa, mungkin saya mau bertanya terlebih dahulu ke Bapak Wilhelm ya. Iya. Terkait ritual adat ini, sebenarnya ritual ini apa namanya, Bapak? Ritual ini saya buat penyerahan. Mm-mm. Tempat untuk dari Bapak Pak Yarman mau buat apa, penangkaran kesusuari, tempat perlindungan satwa walabi. Oh, baik. Ya,
Jadi kami dari masyarakat Morori Menengke, serahkan apa buat acara ini penyerahan tempat untuk buat pakai. untuk dipakai dari pihak balai begitu dari ya pihak Bapak balai, ya. Nah, kalau upacara adatnya sendiri ini namanya apa Bapak? Dia punya nama adat itu kan pasti ada. Tunggu Bayi. Ya? Apa mungkin Bapak bisa bantu? Dia punya nama adat, Ai. Ini istilah pamitan, ke leluhur. Leluhur. Untuk ikut menyetujui ini haus kan? Ya haus ya. Haus ya. Ya bikin siap upacara ini untuk memohon pamit ke leluhur ikut setuju dengan program kita si pemilik hak layak di atas tanah ini dari beberapa marka ini supaya leluhur jangan ikut kecemburuan korbankan kita di waktu perjalanan buat rencana pembangunan ini. Ya. Oke, berarti ibaratnya ini permisi terlebih dahulu permisi ya dahulu, kepada ya. Leluhur-leluhur terdahulu kita. Karena binatang-binatang yang mau dipiara di sini itu berkaitan juga dengan totem, Pak. Ya. Biar nanti sekalian kita bicara sebentar dengan leluhur. Sekalian ini kita wawancara sekalian untuk leluhur juga dengar. Betul, ya, betul. Bahwa kita izin sama mereka supaya jangan sampai binatang-binatang itu tertekan juga di dalam. Ya. Jadi memang binatangnya. Jadi penyelamatan ya, penyelamatannya. Dan ini kan positif sekali Bapak ya, karena tempat ini akan dijadikan sebuah sanctuary yang mana akan melindungi hewan-hewan dan juga tanaman endemik asal Marin Marori begitu ya Bapak. Betul. Ya. Terus ini berarti saya sebutnya ritual hus ya? Iya, hus. Oh, hus ya. Iya, hus. Okay. Pengucapannya agak sulit. Hus itu bakar. Bakar. Makanan yang dipersiapkan. Untuk. Jadi kita kalau bahasa Marin hus untuk bakar. Makan bersama bakar-bakaran gitu. Hus berarti bakar-bakar untuk makan bersama bersama leluhur ikut hadir. Lalu ini secara pamitan untuk leluhur. Upacara khusus untuk leluhur tadi malam sudah dilakukan yang ada ini. Nah, sekarang kita yang di atas kulit tanah membuat untuk menyaksikan di layar kaca pemerintah dengan di masyarakat dengan di beberapa marga. Iya. Berarti ikut setuju. Kalau keluar dari itu, tadi malam sudah ada kita ketemu sesuatu dari leluhur. Ada tanda-tanda alam ya. Tanda-tanda alam. Oh, boleh boleh diceritakan kepada pemirsa, Kak. Iya. Itu seperti tadi malam itu? Pasti sudah ada kode bahwa ini tidak diakui. Jadi kalau tadi malam dari leluhur tidak akui, kami buka juga hari ini. Bahwa leluhur tidak akui dalam program ini. Jadi kita biasa di Marin, bangsa Marin, harus lakukan ini. Betul. Sebelum terjadi, dia sudah kasih tahu tadi malam. Nah, pagi kita buka, batal atau lanjut. Jadi tadi malam, saya semalam di sini, melihat belum ada penyampaian dari leluhur. Berarti ini sudah diakui, disetujui. Wati yang sudah diramas, tadi pagi kita lihat sudah diminum, sudah turun berapa mil begitu senti. Pinang ada tanda dimakan. Iya. Siri, berarti ada kode-kode alam. Ada kode-kode alam. Berarti leluhur sudah ikut setujui ke balai yang sekarang kami lihat sudah membantu kami yang kami kehilangan lapangan kerja di lapangan. Iya. Betul, betul. Berarti... balai sudah membantu kami untuk kita melakukan ini, dukungan dari balai. Kemudian apa? Terus pelaksanaannya selanjutnya dari kami sendiri. Tanah kami tidak lepas, tapi tidak tetap lepas, ada di atas pangkuan kami. Atas tanah adat. Berarti dari balai sendiri memberikan untuk apa asas pengelolaannya dari keluarga
Marun-marun sendiri. Kalau ya? Pengelolaan nanti kita coba ini, Pak. Karena pengelolaan ini sebenarnya kan ini bangunan di pemerintah di Serakan. Artinya nanti kita mengikut sertakan. Oh, mengikut sertakan. Bersama-sama dengan masyarakat. Berarti atau merangkul, yang ya? Punya marga yang ada di sini. Ya. Berarti dari balai sendiri ikut bersama, merangkul ya? Bersama-sama. Merangkul, ya. Ya. Untuk kerjasama. Nah. Kerjasama dengan marga, dengan masyarakat Marori Mengge yang ada di sini. Iya. Gitu. Nah. Kami juga dari Menge Marori Namla Gerbung setuju karena jangan sampai totem kita hilang. Iya, iya. Betul. Karena kami ini bangsa Mari dan Imha tidak pernah pakai barang pinjaman. Itu pakaian adat dari tumbuh-tumbuhan. Iya. Mahkota dari burung kuning cendrawasi dan kasuari. Iya. Sama burung dik. Warna pun tidak pernah kami pakai dari toko. Semua dari warna alam ya. Yang tadi sudah disaksikan sudah ada warna di masing-masing warga. Itu. Betul, betul. Ada yang menggunakan kapur dan kapur, juga daun mangga begitu ya, Bapak ya. Iya. Jadi masih dari alam sekali itu. Nah, Bapak kemudian ini ada berbagai tanaman yang sudah diletakkan ya di atas kulit bus di belakang ini tujuannya untuk apa, Bapak? Ini tujuannya dari kita di atas kulit tanah ini tidak membatasi siapapun yang ada di atas tanah ini. Tanah ini ya. Oh baik. Jadi semua marga hadir. Baik. Leluhur siapapun, kami tidak pernah memihak. Begitupun kehadiran di atas tanah ini, kulit tanah yang kami ada ini, tidak pernah membatasi. Membatasi berarti menerima. Menerima. Lalu ini budaya. Ya. Dari manusia sampai berupa alam yang kami siapkan ini tidak pernah. Ada apa saja ini Bapak bisa dijelaskan? Ada pinang ya? Ini kanis. Kanis ya. Senom. Bahasa Marori. Bahasa Marorinya senom. Oke baik. Terus ada anggin ya, berbagai macam anggin seperti biasa ya ritual adat Mari. Ini tebu. Od. 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 Ya. Kalau bahasa Marori, iu. Iu. Ada pisang itu napet. Napet, iya. Kalau dari Marori apa, Bapak? Napet juga. Napet juga ya. Ada kumbili. Itu nar. Nar. Beror. Beror. Kalau kita bahasa sini beror. Ada. Macam-macam ya. Iya, macam-macam ada. Jadi ini perlengkapan dari semua dari tujuh marga. Atribut-atribut adat mewakili tujuh marga yang ada, gitu ya. Ada wati. Bagi siapa yang tidak kasih, leluhur pun dia nanti rasa tersisi. Oh, baik. Aduh, nanti ini ada yang ngawasi. Marga ini tidak menyumbang, kamu tersisi. Kalau tidak salah juga dalam ritual-ritual adat seperti ini dilibatkan juga polisi adat itu betul Bapak? Ya, apakah betul. Sekarang juga dilibatkan? Ya, ya. Betul, betul ya? Ada. Untuk menjaga keselamatan perjalanan acara ini supaya jangan ada huru-hara. Tidak boleh ritual ini budaya diganggu oleh siapapun. Karena itu merusak. Nanti untuk ritual hus ini Bapak, apakah hanya kita bakar-bakar sagu sirp dan juga memberikan seserahan seperti ini? Apakah mungkin nanti ada tarian-tarian adat lagi yang ditampilkan dari suku Marin Marori? Ya, belum siap. Kan. Belum ya? Oh, baik. Itu ada dia punya kelas-kelas dan tergantung persiapan. Oh, baik. Ya, kita baik. Bikin secara besar-besaran atau secara ketidakmampuankah? Mau bilang tidak mampu sederhana, ya? Sederhana. Ya? Sederhana. Ya. Yang penting itu kan esensinya adalah menerima ya, menerima balai untuk menjadikan tanah adat ini sebagai sanctuary. Menyelamatkan satwa. Menyelamatkan satwa. Ya. Jadi ini singkat padat, macam kita yang sudah biasa lihat, oh ya kemampuannya sampai situ. Tidak bisa dipaksa. Karena mendadak singkat padat. Betul. Dalam persiapan ini. Saya saja kemarin baru dapat berita. Oh. Saya datang. Tapi apa yang penting ini juga sudah merupakan upaya untuk menghormati leluhur ya. Dan tujuannya juga baik yaitu untuk menyelamatkan atau melestarikan hewan-hewan dan juga tanaman-tanaman endemik Merauke begitu ya Bapak ya. Kalau saya ikut setuju itu yang mana
ini sudah ditujukan ke menegakkan hak budaya dan tidak hilang. Itulah pakaian adat dari tumbuh-tumbuhan, mahkota dari makhluk, pewarna dari alam, dan satwa-satwa yang ada ini sudah ikut terlindung. Baik, jadi dari alam untuk alam juga. Dari alam untuk alam, dari kita untuk kita. Terus kalau bukan sekarang kapan lagi? Dan kalau bukan kita siapa lagi? Makanya kami lakukan budaya ini sangat tersentuh supaya jangan totem kita ini hilang. Ini marin anima totemnya mana? Jangan sampai kata itu muncul. Maka ini terpelihara. Saya sangat terima kasih dengan Bapak Ketua Balai, melindung kami, melindung alam, melindung manusia, tumbuh-tumbuhan, makhluk. Saya sangat setuju. Dan tanah tidak terlepas, tetap di atas pangkuan kita, si pemilik aku layak dari yang beberapa marga yang punya tanah ini untuk mau dibangunkan kandang ini. Saya sangat setuju. Oke, baik, terima kasih, itu saja Bapak mungkin yang mau ditanya-tanya. Nanti kita berarti akan sama-sama ya menikmati bakar-bakaran ini dari ritual adat Hus ya. Setelah ini kita ada acara pembunuhan babi. Setelah ini ada ikut upacara pembunuhan babi. Oh, toki babi biasa. Toki babi Itu biasanya kan toki babi itu melibatkan ini ya, anak cucu dari marga yang memiliki tanah. Betul ya? Oke, baik. Berarti nanti kita akan saksikan bersama-sama ya pemirsa. Ini bukan hanya ritual Hus merupakan penyerahan ini saja ya, seserahan makanan dan sebagainya, tapi juga ada prosesi toki babi dari marga yang mendiami tanah setempat. Oke, Bapak terima kasih. Kita lanjut lagi ke acara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Dari babi turun di tanah, berarti leluhur ikut setuju. Kabar-kabar dia Ya pemirsa, masih bersama saya Sandra Kui dalam budaya anak negeri. Pemirsa, seperti sebelum kita wawancara tadi, dari tokoh adat sendiri sudah menjelaskan bahwa nanti ada proses toki babi. Dan di sini bisa kita lihat ya, sudah mulai ada persiapan. Nanti yang digunakan itu propertinya adalah, kalau biasa kita marin di kota bilangnya mengga, di sini bilangnya poyo mengge. Nah, poyo mengge itu adalah kayu yang dihias dengan atribut adat. Kemudian kayu itu akan diserahkan dari pihak Balai Taman Nasional Wasur kepada pemilik hak ulayat adat tanah adat setempat untuk digunakan dalam prosesi toki babi yang akan dilakukan oleh keluarga ya, atau turun-temurun dari marga Mahuse yang mendiami tanah di sini. So pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan sesaat lagi menyaksikan ritual adat yang sangat luar biasa ya pemirsa, yaitu toki babi dalam ritual Hus. Bapak
ada lihat. Mama para perempuan cantik banget. Orang lagi enggak sampai ini. Ini pertantang. Kurkumi sama jenggot cantik juga. Gitu ya. Aduh, tahu gitu saya cukup. Selamat jalan.
Ya bang, iya ilah sadari kamu, saya tidak tahu lagi tuh. Apa? Oh ada satu itu. Oh yang besar itu. Mahal kok. Putri masih kecil. Udah, baru. Suapin sedikit-sedikit. Rasa kan gitu ya, kelihatan ini. Yang ada duduk semuanya harga. Ya sedikit-sedikit saja. Moyang-moyang nih. Kalau aku ketahuan gimana? Dalam ritual adat tersebut. Laporin empat kiang ini Bapak silakan bawa pulang dan sampai di rumah tolong manfaatkan ini baik-baik Bapak. Seperti itu. Toko-toko adat, masyarakat, marga, berapa marga di sini ada? 7 marga. 7 marga yang ada di Maroi Menge. Pada hari ini kita melaksanakan prosesi adat ya, dalam rangka pembangunan kandang santuari. Itu merupakan salah satu kandang untuk pelindungan terhadap satwa. Satwa ini merupakan marga ya, ada totem yang memiliki totem terhadap marga walabi atau disebut walef atau apa di sini saham ya, itu bagian dari pelindungan pengamanan kita ya. Artinya saat ini kita sudah melaksanakan prosesi itu, kita berharap ke depan kita punya satwa, kita punya totem semua di sini bisa terlindungi. Dan bagi kita, kita akan menjaga sama-sama. Saya sendiri tidak bisa menjaganya, ya, tanpa keterkaitan, tanpa ikut serta bapak-bapak semua di sini, ya, terutama yang marga-marga yang melekat pada walet atau saham ini. Ya, untuk itu saya berharap juga proses ini, pembangunan ini bisa lancar semua. Ya, kita sama-sama mendukung karena saya sendiri berniat bahwa mari kita membangun bersama-sama. Ya. Karena konservasi ini bukan dari saya. Konservasi itu ada pada bapak-bapak semua. Ya. Kita pemerintah belajar dari bapak-bapak semua. Tidak ada pertentangan antara konservasi secara positif negara maupun konservasi adat yang disebut biasa bapak-bapak itu kearifan lokal yang melekat pada bapak-bapak semua dan tidak ada pertentangan. Kita punya sasi, kita punya totem, kita punya tempat-tempat sakral dan pemerintah juga punya kawasan konservasi. Itu salah satu tempat dianggap sakral oleh masyarakat, kita sakral ingin angkat sebagai kawasan konservasi ya. Untuk itu pada hari ini saya berharap juga tadi saya sampaikan semua proses kita ini bisa berjalan baik adanya ya, sampai mudah-mudahan nanti satwa kita ini bisa terlindungi. Saya sangat peduli sekali, saya sangat sakit sekali apabila satwa kita, saya cerita di bapak adat bahwa satwa kita, walabi kita, walef kita ini berada di atas kendaraan-kendaraan ya, di atas motor. Bagaimana ini terbelah, saya rasa itu bukan adat. Ya, mari kita sama-sama menjaga itu, termasuk dari paket ini toko adat dari Menge, Pak ya. Menge juga terima kasih banyak atas dukungannya. Nah semua, termasuk Ketua LMA, semua masyarakat di sini.
mari kita bergandengan tangan untuk melindungi kita punya budaya adat kearifan lokal yang ada di masyarakat Morowali Menengge. Ya, mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Ya pemirsa Sobat Merauke Televisi, masih bersama saya Sandra Kui dalam Budaya Anak Negeri. Dan pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara ini sebenarnya Pak ya. Yeah. Kita sudah tadi menyaksikan ritual adat yang berlangsung. Dan sekarang saya ingin berbincang-bincang sedikit bersama Bapak Yamran dan juga Bapak Amin dari Balai Taman Nasional Wasur. Bapak, gimana sih pendapatnya mengenai ritual adat yang baru saja kita saksikan bersama-sama ini? Iya. Iya, ini ritual adat, prosesi adat sudah berlangsung tadi. Artinya ini suatu permohonan izin kepada marga yang ada, yang pemilik yang ada dalam kawasan Taman Nasional Wasur, khususnya tempat pembangunan santuari ini. Dan ini sangat positif, masyarakat menerima dengan baik dan berharap ke depan ini bisa berlangsung dengan baik pula kegiatan ini. Ya. Kalau dari Pak Amin sendiri bagaimana? Iya, terkait dengan pembangunan santuari ini adalah bentuk konservasi yang kita coba terapkan ke masyarakat. Secara tradisional juga masyarakat sudah punya pengetahuan lokal seperti itu. Artinya kegiatan hari ini adalah penghormatan terhadap leluhur. Tanah tetap menjadi milik hak masyarakat asli. Marga Mause hanya kita membangunkan fasilitas untuk dikelola menjadi tempat wisata yang manfaatnya adalah untuk masyarakat juga, tanpa harus merusak hutan, tanpa harus menggalang, tetapi dengan jasa inilah menjual jasa dari kegiatan pariwisata masyarakat yang mendapat manfaat. Dan ritual hari ini merupakan bagian dari momen yang tidak boleh kita pisahkan, karena bagaimanapun juga penghormatan terhadap leluhur harus kita hargai di sini. Dan harus kita lestarikan. Harus kita lestarikan untuk terutama untuk anak-anak yang muda yang sekarang hadir di sini, karena kita lihat juga sudah mulai luntur pengetahuan lokal. Apalagi dengan globalisasi seperti ini, Pak. Ya. Kalau peran dari Balai Taman Nasional secara spesifik itu in general itu apa, Pak? Khususnya juga dalam hal ini melestarikan hewan-hewan endemik dan juga budaya masyarakat Marin Marori yang merupakan penduduk di bagian Taman Nasional Wasur itu sendiri. Iya, secara umum sebenarnya Taman Nasional ini melindungi apa semua isi yang ada di sini. Artinya baik masyarakat lokal ini sudah duluan daripada Taman Nasional ada di sini. Itulah. Dan masyarakat lokal ini sudah membaur, artinya menyatu dengan satwa tumbuhan. Kita lihat bahwa bentuk totem, semua satwa, jenis-jenis satwa tumbuhan yang ada di sini merupakan bagian dari masyarakat Marori pada saat ini. Merupakan marga. Dan untuk itu mungkin bukan dengan manusia ini satwanya yang kita perlu ini, tetapi ada manusia, masyarakat lokal yang ada di sini yang perlu kita bangun, terutama SDM-nya itu. Pada saat ini coba kita mengajak masyarakat semua, ya, masyarakat Morowali Menengge untuk bersama-sama dengan Balai Taman Nasional Wasur melakukan kegiatan pelindungan terhadap satwa. Saat ini kita melakukan, nanti akan membangun kandang santuari untuk pelindungan terhadap walabi nantinya. Mungkin itu dalam waktu dekat ya. Kalau in long term-nya itu proyek-proyek dari Balai Taman Nasional Wasur itu sendiri ada apa saja, Pak, planning ke depan? Planning ke depan sebenarnya kita nanti kan ada Taman Nasional mau dikemanakan sebenarnya itu. Itu. Artinya sementara ini harus dilestarikan. Satwa harus dilestarikan. Masyarakat harus hidup di dalam situ. Mungkin kita akan membangun nanti ya untuk wisata. Kita merangsang bagaimana Taman Nasional ini ada lokus-lokus tempat-tempat tertentu yang bisa dijadikan tempat wisata. Dan berharap juga nanti kita mengajak saudara-saudara kita ada di luar untuk dapat berkunjung di sini, melihat budaya, adat, masyarakat yang ada di sini. Loh, artinya tidak didapat di tempat-tempat lain. Itu. Di sini hanya Marin secara keseluruhan, masyarakat Marin, budaya Marin. Itu mungkin, Pak. Kalau dari Pak Amin sendiri melihat antusias dari masyarakat setempat ya dalam mendukung pemerintah dalam hal ini Balai Taman Nasional Wasur untuk membangun sanctuary seperti apa, Pak? Mungkin kita bisa lihat dengan kehadiran hampir seluruh masyarakat kampung
Wasur yang notabene adalah semuanya adalah marga Marui Mengge ada di sini, hadir sih mulai dari orang besar sampai anak kecil. Ini adalah bentuk apa namanya dukungan mereka terhadap pembangunan. Artinya saya sudah sampaikan kepada Jerman bahwa Taman Nasional Lawang punya fungsi perlindungan, bukan cuma satwa, bukan cuma tumbuhan, tetapi juga manusia di dalamnya, dan kepastian hak atas tanah ini untuk masyarakat. Jadi rencana pengembangan kita adalah bagaimana Taman Nasional ini kelestari yang terjaga, tetapi ekonomi masyarakat bisa terus menerus berjalan. Salah satunya adalah program kita adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan wisata. Kemudian mengembangkan perekonomian masyarakat melalui bantuan pemberdayaan masyarakat. Yang tahun ini kita ada 8 kelompok yang akan dilaksanakan. Oke, berarti nanti akan ada proses sosialisasi juga dengan masyarakat. Betul, iya. Jadi untuk tahun ini sampai dengan tahun anggaran ini kita akan memberikan bantuan terhadap 8 kelompok kampung-kampung di Taman Nasional dalam berupa bantuan uang untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Iya, kurang lebih sekitar 20 juta. Dan tiap tahun ini kita lakukan terus setiap tahun. Bahkan tahun 2018 kemarin ada 18 yang kita bagi di seluruh kampung-kampung di Taman Nasional. Itulah bentuk perhatian kita, hitungan kita terhadap masyarakat yang ada di sini. Dan saya rasa dengan pengembangan di bidang pariwisata ya pemirsa, ini akan berkelanjutan sampai turun-temurun. Karena kalau kita hanya mengembangkan ekonomi masyarakat sempat hanya dari proses penjualan atau mungkin berburu, itu akan punah ya Pak ya. Iya. Dan satwa endemiknya tidak dilestarikan, tidak bisa dilindungi ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya dari pihak Balai Taman Nasional Wasur ini merangkul masyarakat untuk bersama-sama melindungi begitu ya. Kalau boleh terakhir Pak, saya minta closing statement terhadap untuk pemirsa di rumah, mungkin dalam hal mungkin mengajak ya sama-sama, bukan hanya masyarakat setempat tapi juga masyarakat yang ada di kota ya, di kota dan sekitarnya ya, karena kan otomatis kalau ini menjadi tempat wisata mereka akan datang ke sini dan juga akan bergabung bersama masyarakat yang ada di sini. Bisa Pak? Oke. Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa masyarakat yang ada dalam kawasan Taman Nasional ini sudah membaur dengan apa satwa tumbuhan yang ada di sini. Marilah kita bersama-sama ya, termasuk saudara-saudara kita yang ada di luar kawasan Taman Nasional, marilah kita bersama-sama menjaga budaya dengan tidak melaksanakan pemburuan besar-besaran di dalam kawasan. Biarlah masyarakat lokal berburu secara tradisional untuk menghidupi mereka. Artinya, marilah kita menikmati Taman Nasional ini keindahannya. Keindahannya kita datang ke sini melihat apa yang bisa kita lihat untuk kita jual sana lewat foto, lewat kamera-kamera, video, fotografer. Silakan datang ke sini, baru itulah kepedulian kita terhadap masyarakat budaya yang ada di Marui Mengge ini dan seluruh mungkin di seluruh kawasan Taman Nasional Wasur. Di sini ada 4 suku yang ada di sini, termasuk suku Marui Mengge, Kanum, Yenan, dan satu Marin Imbuti. Itu mari kita sama-sama menghormati adat istiadat yang ada di tempat kita berada. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, itu tadi. Terima kasih closing statement dari Bapak ya. Terima kasih juga Bapak atas ya, waktunya. Terima kasih sudah bisa sama-sama. Ya, kita harap semoga program yang dilaksanakan dari Balai Taman Nasional ini bisa diselenggarakan ya bersama-sama dengan masyarakat dan lancar. Oke, terakhir kali Pak, saya boleh minta ya yel-yelnya Merauke TV. Okay. Kalau saya bilang Merauke TV, sobat kita gitu ya Pak ya. Oke. Merauke TV, sobat kita.